Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Mbak Tin Karyatin. Saya mau makan. Makan lauknya apa nih? Godong kates, oseng godong kates, captu. Captuku ora masak. Terus nggak lupa kerupuk. Godong kates itu mesti pahit, tapi enak. Gak apa-apa, pahit-pahit. Masak sendiri juga kelamaan. Nggak terlalu pahit, masih pahit tanpa are. Rp6.000 tadi beli sini. Patek pedes, nggak patek pedes, tapi lama-lama juga kroso juga. Lama-lama juga kroso juga pedesnya. Yang masak nih orang Jawa Tengah. Tukang sayur keliling tapi nggak tiap hari. Kates ini kena dimasak kabeh ya. Mulai dari godongnya, kembangnya, buahnya. Tapi jenis kates juga beda-beda. Enak kates buah, kates sayur. Nah, kata sayur biasanya nggak manis. Atas gantung, atas gantung tuh kembangnya diotek. Nah, kata sebelah tuh yang panjang-panjang tuh yang manis. Atas bali apa pernah? Kembang ke atas gantung di oseng enak nih campur teri. Thank you.
pahit, bikin bilang pahit tadi. Pahitnya pahit biasa, standar. Cara godong ke atas loh. Nak pare juga begitu, baru pahit. Tapi pare juga ada dua macam. Ada yang pahit, ada yang enggak. Yang pahit itu yang rusuh-rusuh banyak lah. Yang berundul-berundulnya banyak tuh pahit. Kalau nggak pedes cepet habis. Tapi potongan begini, kalau aku nggak berani makan, kalau udah hancur baru, apalagi suruh meletus dari mentah langsung. Ora wani. Usang itu enak ini kiri, dia tak kelompok ni minggir. Alhamdulillah nikmat banget. Mangan ini nak pas lesu ya enak. Cik warak mangan di lawa apa ya ra enak. Nah, wis mesti. Kayak ada singgulang. Mangan kudu sing entek resik. Dari simbah titike ben gak mati. Entek resik ya. Sunah Rasul. Mangan harus mang bersih. Tapi maaf kalau irisan cabe
Gak bisa saya bersihin. Pedes. Alhamdulillah habis. Ini kena gue maem nanti lagi. Nak tuku ngene iki lho gagang e cek. Enggak apa-apa. Disyukuri. Dinikmati. Minum dulu.